Oke guys, jadi hari ini agenda kita kemana? Taman? Taman apa? Kemesraan. Lagi ada di Pucon. Tuh, keren guys. Oke, jadi di sini ada es kering guys. Iya itu loh Jen. Ini tempatnya sedikit membagongkan ya kan. Jadi di awal tadi itu kita ngikuti Google Map, ternyata masuk-masuk kampung. Dan kita sempat nyasar di tengah sawah. Endingnya ini sebetulnya jalur utama masuk ke Arangantang kalau dari daerah Pucon ya. Di sini ada TV-nya, Bos. Tuh. Oke kan? Ngeri banget tempatnya, bagus. Oke, gimana kesan-kesan Anda? Gimana, Jan? Sejauh ini bagus, cuma aku muntah. Tempatnya lebih ke... Apa ya, Pak? Ya, natur lah. Ya, sini, kita foto dulu. Emang lebih ke kerajaan-kerajaan lah ya, ada patung-patungnya. Oke, habis ini kita foto-foto. Kita lanjut lagi nanti review di tempat bagian sana, ada kafe namanya Tanco. Nah, jadi segera informasi untuk masuk di Taman Kemesraan. Waduh, tak ulet-ulet. Taman Kemesraan ini tiketnya masuknya itu Rp25.000 per orang, dewasa pun atau anak-anak ya kan. Tapi dapat tanu apa kayak semacam voucher gitu kan. Iya, ada buku. Buku apa? Tuh, buku yang dimaksud. Jadi, tiket masuk Rp25.000 itu dapat voucher Rp10.000. Nanti bisa ditukarkan di kafe Danco. Bukan Danco Cafe. Oh. Jadi sebenarnya ini tempatnya nggak terlalu luas banget sih, tapi memang kalau untuk anak-anak buat liburan gitu kan, sekedar nyantai dengan suasana alam, rekomendasi sekali. Tuh, lihat. Tuh kan, keren kan? Lebih ke apa ya, Bhinneka Tunggal Ika gitulah pokoknya. Tuh, ada pura Raja Wali, terus nanti ada langgar kalau nggak salah di sini juga. Tuh ada Ganesha. Tuh, karena tadi saya bilang apa ya, lebih ke Bhinneka Tunggal Ika-nya,
di sini sama tadi dua, ya di sini ada apa ini langgar ya langgar apa dewasa langgar itu agung kalau yang tadi kan ada pura tuh di sini ada kayak semacam kolam buat kas ikan terus tadi ada reviewnya itu ada gereja-gereja gitu loh itu loh so, ini tempat taman bernaman bermain buat apa ya wahana apa gitu keren. Oke, kita mau coba wahana, Jen. Boleh. Oke. Banyak yang antri, guys. Cincin. Gasnya ada di sini di tangan-tangan kayak ini. Tangan ini berhenti. Ini tinggal putar aja. Tiketnya cukup 20.000 aja. Satu kereta. Ya? Satu unit apa? Ini dong diputar ini. Jadi kita kayak naik apa ini, Jen? Ngomong itu. Naik kura-kura. Kura-kura berputar-putar. Wah, ini kan tuh. Paling jalan sekitar 100 km per jam. Ini lama-lama ya. Nanti lagi ya. Ya, keren guys. Ini lama-lama. Ya, sebar. Siang enggak? Iya. Aku enggak lihat sama sekali deh. Ini kayak ini ya. Yang kereta yang di Selekta itu ya kayak gini. Cuman kalau yang di Selekta itu harus diayun. Oh, pakai kaki. Apa? Kamu ngapain? Jena? Ini kan Niki, apa namanya? Lebih ke... Loh, bergetar kan? Melunturkan lemak ini guys. Terapi lemak. Jena? Eh? Ya, buat keren aja. Abis ini udah berhenti, udah finish. Kak iso iki wis mentok iki. Oh, ojo banter rek medeni rek. Oh, banter. Mau Surabaya. Iya. Cukuplah untuk apa namanya? Buat wisata keluarga. Nah, itu loh. Di salah satunya yang tadi saya bilang Bhinneka Tunggal Ika yang sebelah sini ada apa namanya? Gereja-gereja itu. Sabar. Waduh, main kenceng-kenceng air. Udah kenceng-kenceng. Oke, kita udah finish guys. Gak sampai 5 menit. Gimana? Satu kali lagi tapi pindahin ke pantai. Oh gitu, ya. Oh dua kali. Oke, okay, jadi di perahu cincin ini ternyata kita dapat dua kali putaran. Tadi kan kita pakai yang kuning tadi tuh. Jadi tiket 20.000 untuk satu unit ini kita punya dua kesempatan puter. Jadi seru, guys. Lumayan murah juga. Gitu loh. Ya, keren lah. Yang saya tadi pikir cuma untuk satu kali kesempatan terlalu cepat ternyata dikasih dua, guys. Gimana, guys? Hey. Jadi nggak bisa berenang. Selalu ada drama di setiap jalan-jalannya Jenna. Oke, biasa bocil. Bocil gak jelas.
Nah, ini salah satu spot kasih lagi. Kasih makanan. Ikan, iya beli sih. Oh, di sini ada kolam ikan. Nanti ada bisa kasih ikan nah, itu. Oh, nggak naik perahu bisa, naik perahu 10.000. Iya, sebentar. Aku kok di mari ngono numpak perahu goling kan amsyong. Jadi mending kita di darat saja ya. Kita bukan makhluk air soalnya. Nah, setelah tadi itu ada beberapa wahana kan di sana kan. Sekarang ini endingnya. Jadi titik terakhir di sini ada warung Danco yang tadi saya bilang dapat voucher. Ini kita bisa makan di sini, minum di sini. Jadi suasana buat wisata keluarga. Oke. Okay. Ayo, bocil. Jadi kita mau ke alun-alun batu. Oke, perjalanan kita udah selesai. Eh, katanya mau batu. Iya, maksudnya kita di tempat sini udah selesai. Jadi habis ini kita mau keluar, kita mau lanjut ke alun-alun batu. Oke. Sampai ke rumah Kareha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.